Halo guys, jumpa lagi bersama Tuan Muda Motovlog pastinya. Kali ini gue lagi ada di Malindo, tempat cuci-cuci sekaligus poles-poles. Nah ini si Pinky lagi cuci karena setelah event Indo Club gue sama sekali belum ngejamah. Kasihan banget karena dekil banget. Nah kali ini gue lagi mau manjakan si Pinky sekalian dipoles-poles lah biar kinclong gitu. Nah ini gue lagi ada di Palmerah. Ini tempatnya, tempat Malindo ini adanya di Palmerah. Nah. Ini si mamangnya lagi cuci-cuci motor gue. Nah ini Malindo Moto Wash and Detailing ini lagi promo nih guys sampai awal April. Ini mumpung lagi promo makanya gue kesini. Nah ini harga-harganya. Ini harga-harganya kalau untuk Matic Scooter di sini ada wash, ada cuci doang. Itu sekitar 13.000 premium wash. Wash and wax 17.000, kemudian ada engine 45.000. Kalau untuk paket komplit wash, wax, engine, body, detailing itu 90.000. Nah kalau untuk sport naked-nya itu hanya wash doang sekitar 17.000, kemudian premium wash 20.000. Nah paket komplitnya itu 100.000. Nah kalau untuk moge ini juga bisa juga untuk moge itu 400 cc ke atas, itu untuk paket komplitnya 180. Nah ini harga-harganya masih promo nih guys. Kalau kalian mau motor kalian bersih, kinclong, kece, ya silakan aja datang ke Malindo Moto Wash and Detailing. Ini tepatnya ada di Kemanggisan Palmerah. Pinky lagi dimanjain. Kalau untuk hasilnya ya gue belum tahu, nanti akan gue share. Nah kali ini gue nggak sendiri, gue lagi sama temen gue juga. Ini motornya Omes, kemudian motornya Abel, di dalam ada motornya Bro Aming dari Bike Corner. Nah ini lagi ngampar-ngampar nih, lagi ngampar Bro Ami, Omes, Abel, dan kemudian di dalam juga ini yang punya nih, ownernya nih. Dia lagi ngelap-ngelap motornya Bro Ami. Nah untuk alamatnya itu ada di Kemanggisan Palmerah, nomor D10, nomor D10 RT4 RW6. Nah untuk detail alamatnya akan gue tulis di description. Pokoknya pantengin terus channel Tuan Muda Motovlog. Ini lagi proses apa, Bos? Ini lagi di sela-selanya sih, siku-siku ini untuk bersihin kan. Kalau tracker kan biasa di sini-sini. Nah, kalau ini lagi pakai bahan apa nih? Kita Carnova. Racing namanya.
Nah, sekarang motor gua sudah lumayan bersih. Oke, kinclong banget. Nah, ini sengaja gua kagak lepas stikernya. Biar apa ya? Biar aura-aura Indo Club masih ada. Gokil cuy, bersih banget. Kinclong. Ini gua nggak sampai lepas bodi karena kalau untuk lepas bodi itu nanti awal bulan itu udah bisa untuk lepas bodi, jadi sampai dalam-dalamnya. Kalau sekarang masih belum. Nah, ini knalpot yang kemarin gua pakai di saat Indo Club. Bagus sih hasilnya. Kenapa? Nah, gue harus kena. Kalau kena tangan gini, ini kan biasa kalau biasa ya. Jampak. Beceplak ya. Ini bantu ngejar. Jadi kalau tangan kita nempel, ini nggak beceplak. Nggak beceplak jari-jari. Sekarang motor gue bersih. Ya, nah ini juga semakin sore, semakin ramai nih yang pada dan wax. Nah, ini para gembel-gembel. Ya guys, hasil dari Malindo ini ya lumayan sih, lumayan bagus banget. Kalau lo mau datang mau wax atau sekedar cuci-cuci aja sih, silakan aja datang ke Malindo yang ada di Palmera Kemanggisan. Untuk kontaknya nanti gue kasih ada di description di bawah. Ini gue keren banget. Sekarang motor gue udah bersih. Nah, Jos. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Semoga video gua kali ini bermanfaat buat lo semua. Jangan lupa dukung terus channel gua dengan klik like, comment, share, and subscribe. Jumpa lagi di video-video gua berikutnya. Tuan Muda pamit. Bye bye.